Saya staf Kecamatan Pusimau Utara. Satu, menolak tegas penyebaran berita hoax baik melalui media massa atau media sosial lainnya, karena berita hoax akan dapat memecah belahkan nilai persatuan dan keadilan kedaulatan NKRI. Mendukung aparat kepolisian melakukan penegakan hukum terhadap semua pelaku pembuat dan penyebaran berita hoax, agar Polri segera mengusut secara tuntas para aktor intelektual pembuat dan penyebar berita hoax. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih.